Halo, bertemu kembali dengan Tukang Review BG66 Ultimate, senar sejuta umat lagi dengan wajah baru. Ini ada perubahan. Wajah baru ini hanya untuk digunakan supaya gampang kita membaca speknya. 0,65, semua menyukainya. Gak ada cacatnya, enak. Kecuali harganya yang mahal. Dipasang di Forza Enforce 1100. Check sound. Memang Ultimate gak ada cacatnya untuk sound pantulan. Ini sih di raket murah. Ultimate. Ya, itu tadi. Senar yang gak ada cacatnya. Sungguh menyenangkan, siapa aja suka karena pantulannya buanter, kenceng. Nah, cuman durability-nya yang paling jelek, dan memang gitu. Ultimate ini nggak ada, kalau putus nggak pernah kabar-kabar, dia langsung aja kalau udah nggak suka dengan kalian dia langsung putus terus gitu aja. Kalau yang lain kan masih ada ya serabut-serabut atau apa gitulah. Ultimate ini tahu-tahu terus ya itu putus. Enaknya semua enak, kontrol, heating sound, revolusi maksimal. Kalau dibandingkan dengan Force, dia sama-sama 0,65, Force itu masih ada kerasnya, masih ada kakunya, tapi soundnya kalah nyaring sama Ultimate. Nah, siapa aja pasti cocok awal make. Jadi senar yang satu ini nggak ada cacatnya, yaitu enak dipakai. Kalau dia udah nggak suka dia langsung putus, pergi aja ya. Mau di raket apa aja, yang raket Forza yang murah entah ini ori atau enggak, tapi kalau dari buildnya mewah nggak ada cacatnya cat, ini dipakai aja mantap. Powernya bagus, lontaran bagus, kontrol bagus. Ya itulah, bungkus baru dengan bungkus lama, bedanya memudahkan orang bukan Jepang membaca spek ya. Jadi nggak ada bedanya dengan bungkus lama. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, salah satu senar sejuta umat, siapa aja pasti cocok, kalian pemula maupun pro. Cuman gitu, kelemahannya kecil, gampang putus. Dus. Oke, ciao.